بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين Khatamin Nabiyyin Qaidul Ghuril Mahajjalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanabi wa tab'ahudahu ila yawmiddin amma ba'd Muslimin Muslimat, Rahimakumullah Yang berbahagia Yang insyaAllah Selalu mendapat curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu, setiap langkah, setiap upaya yang dilakukan untuk menjadi orang yang terbaik agar lulus dari setiap materi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat terbaik ayyukum ahsanu amala salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, nabi terakhir, penutup para rasul, kekasih Allah, dan kekasih kita semua. Manusia yang terlahir secara istimewa dipercaya oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin muslimat, rahimakumullah. Ada kesempatan siang hari ini, hanya beberapa hari menjelang bulan Ramadan, hari Selasa atau mungkin hari Rabu, kita berada di ambang pintu waktu yang paling istimewa dalam satu tahun. Ada 12 bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan dari 12 bulan itu Allah memilih satu bulan sebagai bulan yang sangat istimewa. Allah menetapkan satu kewajiban syariat Islam yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Yang diantara semua rukun Islam, hanya rukun Islam puasa itulah yang waktu pelaksanaannya satu bulan penuh. Kita tahu sholat setiap hari dalam waktu yang terbatas. Kemudian Zakat umumnya setahun sekali, zakat mal, juga dalam batasan isop dan juga kadar zakat yang terbatas, dua setengah persen umumnya zakat mal. Haji hanya bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Dan itu pun pelaksanaannya kurang lebih hanya satu minggu sebenarnya hajinya. Setiap tahun, satu bulan penuh, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban puasa. Ini jelas dari segi waktu, dari segi kesempatan, ini akan terulang dalam hidup kita. Dan pada dasarnya, semuanya bisa melaksanakannya. Sama seperti sholat. Berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji. Hanya orang-orang dengan kriteria tertentu yang kemudian harus melaksanakan dua rukun Islam tersebut. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaitkan bulan Ramadan ini ketika ditetapkan sebagai bulan di mana puasa diwajibkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan Al-Qur'an. Setelah menurunkan kewajiban ketetapan kewajiban berpuasa, kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan Allah menjelaskan waktunya Syahrul Ramadan Ketika Allah menjelaskan waktunya Allah memberikan Gambaran lebih terkait dengan Ramadan ini Bukan sekedar Bahwa kewajiban puasa itu Ditetapkan di bulan Ramadan Ramadan yang begitu istimewa Karena Allah ladhi fiil Fihil Quran Bulan dimana Al-Quran diturunkan, sehingga dari awal keterkaitan antara kewajiban puasa di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran begitu sangat erat, sangat kuat, dan itu diperkuat dengan banyak hal. Rasulullah SAW selalu menerima kedatangan Jibril. Jibril menyampaikan wah, wahyu setiap saat sepanjang waktu. Tapi khusus di bulan Ramadan, Jibril turun untuk satu kegiatan yang khusus terkait dengan Al-Quran. Yudari suhul Quran, kata Ibnu Abbas. Ada mudah rasa. Yang tentu saja ini yang mufa'ala. Artinya dua-duanya aktif, Rasul dan Jibril. Rasulullah SAW membaca, Jibril menyimak, Jibril membaca, Rasul menyimak yudah risul Quran. Jadi tidak monolog, tidak satu aktif, satu pasif. Ya. Tapi bergantian, saling menyimak Al-Quran. Dan itu setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Artinya berbeda dari kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Jibril bersama Rasulullah SAW di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan terakhir dalam riwayatnya disebutkan atau di Ramadan tahun ke-10. Jibril sampai melakukan muda rosah itu dua kali. Dan masih banyak lagi yang terkait. Yang menunjukkan bahwa Ramadan dengan Al-Quran begitu erat, begitu kuat, begitu spesial, begitu istimewa. Inna Bahwa di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan dan secara khusus ada satu malam momentum turunnya Al-Qur'an yang sangat luar biasa yaitu adalah malam Qadar. Yang itu hanya terjadi satu malam atau satu kali dalam satu tahun dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Yang disebut sebagai khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Para sahabat, salafus salih, salafus saleh, Para ulama kita, teladan-teladan kita memperlakukan Ramadan dan mengaitkan Al-Quran dengan sangat istimewa. Ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali uh, Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi kita yang malas memang itu nggak kebayang. Tapi bagi seorang Imam Syafi'i sangat memungkinkan. Ketika hari-hari biasanya sangat luar biasa dengan Al-Quran, sehingga kita masuk Ramadan, bisa menyelesaikan itu. Artinya memang angka 60 itu berat, sulit untuk dibayangkan oleh kita. Tapi bagi orang seperti Imam Syafi'i, ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, sangat memungkinkan atau memungkinkan ya paling tidak ini merupakan parameter ya, bahwa kedekatan kepada Al-Quran begitu luar biasa, begitu istimewa dibanding dengan hari-hari biasa. Artinya ada peningkatan, ada akselerasi. Nah dari semua keterangan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, praktek Rasulullah SAW, praktek juga uh, generasi as-salafus oleh para sahabat tabi'in, 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 menunjukkan bahwa Ramadan dengan Al-Quran sangat spesial. Sisi inilah yang ingin kita angkat pada siang hari ini. Dan sisi ini juga yang menjadi concern, insis pada setiap bulan Ramadan, terutama beberapa tahun belakangan, ada selalu agenda yang spesial bersama Al-Quran. Melihat berbagai persoalan umat dengan melandaskan persoalan itu pada, atau pandangan, atau analisa persoalan-persoalan itu pada Al-Quran, bagaimana tahun ini juga insya Allah akan ada kelas khusus yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh insis terkait dengan agenda ini yang diberi judul "Dengan Al-Quran Menjawab". Kalau tidak salah, ada S10. Uh, 10 sesi pertemuan dan itu artinya uh, meningkat dari tahun lalu 9 kalau tidak salah. Tahun ini 10. Barangkali ke depannya bisa jadi setiap hari aja ya ada kajian itu. Artinya setiap satu hari ada berarti kurang lebih ya 20 atau 25 dengan asumsi di akhir bulan Ramadan sudah sibuk untuk mudik ya, asumsinya. Tahun ini jangan mudik pulang kampung saja, ya karena berbeda kan. Uh, Allah kulihal, semoga silaturahim terjaga dengan keluarga dan semuanya bisa menjaga kesehatan. Kita semua terlindungi dari uh, wabah yang sedang melanda ini. Nah, Selain Al-Quran menjawab, juga ada beberapa agenda uh, insis bulan Ramadan ini adalah bulan padat. Karena sangat disayangkan kalau di bulan Ramadan justru aktivitas kita menurun. Yang seharusnya kita lakukan dengan Ramadan ini kita meningkatkan intensitas dan tentu saja kualitas dari aktivitas kita. Ramadan ini syahrul mubarak. Bulan yang diberkahi penuh dengan keberkahan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu barakah itu artinya adalah nama Uzziyada. Barakah itu intinya adalah pertumbuhan dan pertambahan, ketika Al-Quran atau ketika, uh, ketika Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak. bulan yang diberkahi, penuh keberkahan. Maka segala yang terkait atau segala kebaikan yang terkait dengan bulan Ramadan itu sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan, ditumbuhkan, dan bertambah. Setiap kebaikan dilipat gandakan. Sementara di sisi lain atau sebaliknya keburukan dipersulit. dan arti fasilitasnya itu dikurangi oleh Allah kita tahu hadis Rasulullah SAW terkait dengan hal ini bahwa ketika tiba bulan Ramadan itu futihat abwaabul jannah pintu-pintu surga itu dibuka wa nar pintu-pintu neraka itu ditutup wasufidat asyayatin dan setan-setan dibelenggu tentu makna dari hadis ini atau pesannya adalah segala fasilitas kebaikan itu terbuka lebar, dimudahkan. Sebaliknya pendukung atau fasilitas keburukan itu dikurangi, direduksi, bahkan dieliminir. Ya tidak dalam arti sampai betul-betul habis tentunya. Tapi setidaknya gulikat abu benar pintu-pintu neraka ditutup, kemudian usuf setan-setan dibelenggu. Itu artinya kan peluang untuk ke sana menjadi berkurang. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah ekosistem kebaikan yang sangat luar biasa. Dimudahkan dibuka peluangnya, dimudahkan diringankan gitu lah. Sampai perasaan kita aja menjadi ringan. Orang-orang gitu. ya termasuk saya lah maksud orang-orang itu sulit atau berat untuk menambah ibadah setelah sholat isya. Dua rakaat setelah sholat isya aja belum tentu konsisten. Tapi di bulan Ramadan, sebelas rakaat tarawih minimal umumnya kita bersama witir atau 23 bersama witir itu dirasakan sebagai kelaziman ya melekat sehingga kalau setelah sholat isya tidak teraweh di bulan Ramadan itu ada yang hilang ada yang kurang perasaan itu penting sekali karena itu perasaan yang mendorong Allah meringankan kita untuk kiamul lail di bulan Ramadan yang itu tidak mudah perasaan itu tidak mudah didapat di luar bulan Ramadan ini ekosistem ini ekosistem jadi Allah menciptakan Ramadan itu menjadi sebuah ekosistem kebaikan sangat luar biasa. Dan ini adalah bagian dari mana barakah, keberkahan itu. Intinya setiap amal kebaikan, apapun itu, yang jelas puasa Ramadannya pasti. Dia iya, membaca Al-Quran iya. Gitu ya. Dan semua amal kebaikan lain lainnya. Membantu sesama, bersedekah, berselatu rahim, dan, 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 dan. Itu semua dimudahkan, diringankan. Agar bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Sebagai manifestasi dari keberkahan bulan Ramadan. Sebagai syahrul mubarak. Saya rasa memang ini istilah yang paling tepat untuk Ramadan. Yang disematkan kepada bulan Ramadan. Daripada bulan suci. Karena kalau bulan suci secara istilah itu diambil dari kata syahrul haram. Nah, syahrul haram itu kita tahu ada empat. gitu Minha ya. arbaatun hurum dan itu sudah definitif, sudah pasti. Itu Rajab, kemudian Zulkaadah, Zulhijjah dan Muharram. Itu sudah pasti itu sebenarnya. Tidak bisa ditambah dengan lain atau di atik Sehingga kalau bulan Ramadan disebut bulan suci secara istilah tidak tepat gitu ya. Karena syahrul haram sebagai asal dari penamaan bulan suci itu, itu jelas-jelas empat bulan yang sudah pasti, gitu ya. Ramadan tidak masuk di situ. Maka yang lebih tepat adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah untuk itulah, karena ini adalah bulan keberkahan di mana uh, segala kebaikan itu ada ekosistem yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu ini diberikan kepada kita, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka, ini adalah momentum kita meningkatkan dan memperbaiki diri. Artinya, kita menambah banyak muatan ilmu dan sebagainya, sekaligus kualitasnya, yaitu kedalaman. gitu ya. Nah, seperti biasa, ya, insis mencoba untuk memberikan pencerahan-pencerahan, kajian-kajian, alhamdulillah, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun semakin diminati. Dan dengan adanya pandemi, hikmahnya adalah kegiatan INSIS sejak tahun lalu, artinya sejak Ramadan tahun lalu, di mana pandemi juga sudah melanda, itu dilaksanakan secara online. Dan tahun ini juga tentu saja online. Dan itu artinya peluang untuk dijangkau semakin luas atau jangkauan yang semakin luas bisa diakses dari manapun. Maka kepada muslimin muslimat yang hadir pada saat ini saya titip untuk menyebarkan flyer-flyer uh, kegiatan insis semoga itu menjadi wasilah uh, kebaikan bagi kita semua toh itu adalah satu tindakan yang mudah dan berbobot andal ala khairin mislu ajri siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, gitu. maka dia akan mendapatkan atau meraih pahala orang yang mengerjakan apa yang dia tunjukkan itu. Jadi kita menjadi perantara, menjadi pengantar itu sudah dapat, ya bukan lagi bonus sebenarnya gitu, kita dapat pokoknya gitu. Tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan yang kemudian ikut. Silahkan sebarkan kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia. Oh sekarang pakai, bisa dijangkau ke seluruh penjuru dunia gitu. Ramadan dengan Al-Quran, saya kembali ke poin ini, merupakan hubungan yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Segala yang terkait dengan kebaikan di bulan Ramadan istimewa, dengan Al-Quran, apalagi karena tentu saja posisi Al-Quran itu sendiri, secara epistemologis, jelas Al-Quran adalah sumber kebenaran. Al-Quran adalah materi kebenaran. Layak tihil batil, tidak ada sedikit pun kebatilan terkait dengan Al-Quran ini. Mbeni yadaihu, mumin khalfihi, dan seterusnya. -seterusnya. La roi bafi, tidak ada sedikit pun keraguan. Artinya materi Al-Quran itu tidak ada yang meragukan sedikit dari aspek manapun. Kebenaran Al-Qur'an sejak diturunkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menantang untuk mengujinya. Buktikan kalau Al-Qur'an ini tidak benar. Saat Al-Qur'an diturunkan yang menerimanya adalah orang-orang Arab yang tingkat kualitas bahasanya sangat tinggi. Betul, di Quraisy pada masa itu tidak banyak penyair-penyair besar karena karya puisi itu terkait dengan biasanya peristiwa-peristiwa emosional, dan itu tentu saja berkembang di tengah masyarakat. Arab yang kehidupannya memang penuh dengan hiruk-pikuk pergolakan, terutama di masyarakat Arab yang banyak terlibat peperangan. Di situ ada kematian, di situ ada peristiwa-peristiwa tragis, dan sebagainya. Maka kemudian risa, hija itu ya, genre-genre puisi itu muncul dari latar belakang permasalahan itu. Sementara Quraisy kita tahu adalah masyarakat Arab yang kalem. Karena masyarakat Arab yang pedagang. Sebagai masyarakat pedagang, sebagai suku pedagang, Quraisy tidak mau terlibat pergolakan-pergolakan seperti itu karena itu akan merugikan perdagangan. Maka sebisa mungkin Quraisy itu damai dengan banyak pihak. Kita tidak tidak mendapatkan berita pergolakan katakanlah sosial dan sebagainya yang melibatkan Quraisy dengan kelompok-kelompok lain. Paling dalam beberapa peristiwa yang tidak seberapa dibanding dengan ayam Al-Arafil Jahiliyah. Itu istilahnya gitu. Peristiwa-peristiwa besar, gonjang-ganjing, gitu, kekisruhan, keributan yang melibatkan kelompok-kelompok Arab. Paling ada apa namanya uh, Peristiwa yang terekam dalam sejarah Quraisy bersama, uh, bersama Kinana melawan Kais Ailan, Hawazin, Saktif dan lain-lain, dalam beberapa peristiwa yang disebut dengan <tuh> uh, Perang Fijar. Ini contohnya, tidak seberapa dibanding dengan dahis gobro kemudian dengan uh, apalagi hmm, beberapa perang lain yang melibatkan abad dubian ya. tidak sebo itu karena mereka sebagai masyarakat pedagang setiap keributan itu akan merugikan investasi merugikan perdagangan ya. karenanya memang tidak muncul syair-syair atau puisi-puisi hebat dan besar Gitu ya. Bukan berarti tidak ada penyair, ada, tapi tidak sekelas Imrul Qais al-Kindi dari Kinda, gitu. atau Nabi Ghazali atau lain-lain, atau lain-lain. Gitu ya. Hanya saja, ketika pasar-pasar eh, Arab, terutama pasar musiman, yang dilaksanakan sepanjang tahun itu akan bermuara di sekitar Mekah dengan tiga pasarnya yang dilaksanakan di masa musim haji. Itu Okaz di bulan dua 20 hari. Mijannah di, eh, di dekat Hujun sekarang. Itu 10 hari atau 10 hari. Kemudian Dhul Majaz 8 hari dekat Arafah. Maka dengan fungsi tiga pasar itu sebagai muara dari perdagangan Jazirah Arab dalam satu tahun. Maka semua potensi-potensi sastra, bahasa, dan lain sebagainya itu datang ke Ukaz, datang ke Mijanna, atau Mijanna. Pasar waktu itu bukan sekedar tempat transaksi ekonomi. Tetapi kemudian juga menjadi semacam festival budaya. Kalau kita baca sejarah tentang Pasar Ukaz, Said Al-Afghani -Al menulis buku tentang Aswakul Fil jahiliyah Wal Islam dan menjelaskan panjang lebar tentang Pasar Ukaz. Dan bisa kita dapatkan di situ bahwa Pasar Ukaz adalah pasar festival budaya selain sebagai sentra komersil atau transaksi ekonomi. Penyair-penyair besar akan hadir di situ. Dan tentu saja ini kemudian memperkaya bahasa Quraisy. Atau bisa dikatakan bahasa Quraisy adalah titik temu dari semua bahasa Arab yang fasih itu. Sehingga kemudian menjadi standar bahasa paling tinggi. Ini yang harus kita ketahui. Meskipun meskipun tidak melahirkan penyair-penyair besar di masa itu seperti Nabi Ghah dan lain sebagainya. atau al-Khansa yang saat itu sering datang atau setiap tahun datang ke Ukaz itu dengan baju berkabungnya dengan risanya yang sangat luar biasa terkenal. Akan tetapi sekali lagi bahasa Quraisy menjadi bahasa paling kaya gitu, di antara semua uh, dialek bahasa Arab gitu atau bahasa Arab dan kelompok-kelompok uh, Arab yang ada dan kemudian menjadi standar. Al-Qur'an diturunkan di situ. Di tengah standar bahasa yang paling tinggi, dan Al-Quran menantang. Kalau memang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, buatlah satu surah. Satu surah Al-Quran, apalagi di Mekah, masih banyak yang pendek-pendek. Kalau kalian merasa perlu bentuk tim-tim ahli dari semua ahli bahasa yang ada. Siapapun, apapun adalah pokoknya selain Allah tentunya. Itu untuk menegaskan aja. Semuanya bisa dimasukkan dalam tim. Ayo buat. Buktikan. Kan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalian berbahasa Arab. Dan kalian memiliki standar bahasa Arab paling tinggi. Dan semua orang mengakui. Kan gitu. Sekarang buat. Buktikan secara kebahasaan. Yang jelas, yang pasti di situ kalian kan tahu suluk-buluk bahasa Arab buktikan kalau ini bukan dari uh, Allah hmm, angkat tangan kan pernyataan Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah itu nyata sekali bahwa mereka mengakui Al-Qur'an itu bukan buatan manusia hmm, ya. sampai mereka tokoh-tokohnya itu menolak kan artinya menolak waktu itu usulan masukan hmm, ya untuk membangun stigma bahwa Rasulullah SAW itu kalaupun dalam arti positif hanya seorang pujangga, hanya seorang uh, penyair, gitu ya. Sehingga produk dalam hal ini bagi mereka tentu saja yaitu Al-Quran kalau bagi mereka itu ada syair. Itu kan kayaknya menghina tapi kok memuji ya. Kalau kita kan disebut seorang itu dihina kan nggak mungkin disebutkan wah dia mah penyair besar kan nggak mungkin itu menghina itu itu memuji tapi kalau dalam konteks Al-Quran itu menghina artinya untuk mendekatkan nalar masyarakat Arab apalagi bahwa sebagus bagusnya Al-Quran yang itu tidak bisa mereka pungkiri itu adalah puisi ya sebagaimana puisi seindah indahnya puisi setiap orang pada dasarnya ya tentu dengan kapasitas dan level yang berbeda-beda. Bisa membuat puisi, bisa mengubah puisi. Intinya bukan dari Tuhan, kan itu. Itu yang mereka inginkan. Dan itu yang paling mudah masuk nalar. Tapi kan mereka kemudian gak bisa lah. Di pertemuan Wali Dumbu Giroh itu gak bisa ini. Artinya kita akan diledek, lecehkan. Artinya daya, daya penilaian kalian itu rendah. Kok bisa kalian apa namanya menganggap ini puisi? Kan kita tahu puisi ini bukan puisi. Kan gitu. Allah Kebenaran Al-Quran itu pasti. Kalau kita renungkan sebenarnya ada yang menarik ya. Tentang masalah kebenaran Al-Quran ini. Dan penolakan tokoh-tokoh Quraisy terutama gitu. Yang kafir itu. Terhadap kebenaran Al-Quran. Sebenarnya mereka ada peluang loh. Untuk betul-betul membuktikan Al-Quran itu tidak benar. Ada peluang menurut saya. Artinya cukup mudah peluangnya sebenarnya. Secara peluang itu mudah. Tapi juga tidak bisa dilakukan. Walid Mughirah itu kan termasuk tokoh besar Quraisy. Sebenarnya bisa dikatakan ketokohan Walid Mughirah itu bisa dikatakan menjadi pengganti ketokohan Abdul Muthalib sebelumnya. Ini kan ini satu kurang lebih di bawah di bawah Abdul Muthalib Walid Muttalai ini. Abdul Muthalib kakek Nabi SAW itu jelas disepakati sebagai tokoh terbesar pada masanya di antara tokoh-tokoh Quraisy. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam e, sirahnya Sirah Ibnu Syam tentu saja. Aturan-aturan Abdul Muthalib itu disebut sebagai din sampai disebut gitu. Din Abdul Muttalib. Artinya dipatuhi betul, ditaati betul kayak agama. gitu. Setelah Abdul Muttalib meninggal, sebenarnya tidak ada memang tokoh yang betul-betul bisa menggantikannya dalam arti mengambil posisinya gitu. Ya. Tidak ada. Tapi di antara yang ada itu salah satunya adalah Walid bin Terkait dengan Walid bin ini Allah menurunkan surah al mudassir setelah ya ayyuhal mudathir kum fa'andir dan seterusnya zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'atu mamduda dan seterusnya dan seterusnya, seterusnya. ini adalah walid bin mughirah Dimana di mana keterangannya dia sebagai penentang Rasulullah SAW setelah Allah menurunkan ayat-ayat tentang arahan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kan kemudian pada perkembangan berikutnya yang menentang itu diantaranya Walid bin Mughirah yang sampai mengatakan laula nuzila hadzal qur'an kalau memang iya engkau ini utusan Tuhan engkau dipilih oleh Tuhan untuk menerima Al-Qur'an kenapa kepadamu seandainya benar-benar Tuhan akan mengangkat seorang utusan dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya seharusnya bukan padamu, tapi kepada satu di antara dua orang terbesar di dua kota ini, Al-Qaryatain. Pembesar, di, ya, di, satu di antara dua pembesar di dua kota ini. Ya maksudnya dirinya di Mekah, Walid Mughirah dan tokoh Mekah, eh, tokoh Taif. Ada mengatakan itu adalah uh, Orwah bin Masud dan yang mengatakan yang lain. Dia yang menantang seperti itu. Merasa dirinya lebih layak menjadi Nabi. Karena dia lebih kaya, lebih senior, lebih terhormat, dan seterusnya. Lebih terpandang di, 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 di tengah masyarakat. Karena faktor senioritas dan kekayaannya. Maka kemudian Allah mengecam itu. Lerni, wa man khalaqtu wahidah. Dan seterusnya, dan Allah terangkan bahwa dia ini kaya raya, ja mamduda, gitu ya. hartanya melimpah dan juga anaknya banyak dan anaknya luar biasa. Kalau kita bahas, um, apa namanya ikuti uh, apa namanya anak-anak Walid bin Mughirah ini, Khalid bin Walid dan lain-lain, Omarah -lain, bin Walid itu orang-orang luar biasa. Kemudian Allah menerangkan wayat mau an azida dan dia masih pengen terus aku tambah baik hartanya ataupun anaknya ayat ini turun kemungkinan di tahun di tahun tahun keempat di tahun keempat dakwah rasulullah saw dan wali dhu'muqirah itu matinya kurang lebih menjelang atau lebih kurang menjelang atau ya sebelum atau setelah sedikit rasulullah saw hijrah Artinya apa? Ada sembilan tahun. Sembilan tahun. Sejak Allah menurunkan firmannya itu. Wahid mawa nazidah kalla. Sekali-kali tidak. Para ahli sejarah, ahli tafsir kemudian menganggapkan. Bahwa sejak turunnya ayat itu, kekayaan Khalid bin Mughirah tidak pernah bertambah. Gagal ia menambah kekayaannya. Kalah, sekali-kali tidak. Wayat mau anazida dia ingin berambisi ingin terus ditambah agar aku menambahkannya. kalah tidak. Ada sembilan tahun Dia bisa investasi dan seterusnya, tapi ternyata gagal terus. Begitu juga selama sembilan tahun itu dia nggak punya anak lagi. Kan sebenarnya kan ketika dia ini adalah orang yang sangat menolak kebenaran, Islam, kebenaran Al-Quran, ke tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, kan buktikan bahwa ayat ini keliru gitu loh. Bahwa dia tidak akan lagi ditambah harta ataupun anak. Buktikan. Kan tinggal kawin kan. Kawin lagi sebenarnya. Untuk punya anak lagi. Nggak bisa. Itu juga kan Ada yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. ابو لهب سورة القران سورة اللهب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اعد انجلس انوت ابو لهب ان الله ابو لهب mengutuk itu artinya kan atau laan itu kan al ibad min khair gitu ya. artinya dijauhkan dari segala bentuk kebaikan dan dalam ayat-ayat ini pasti nyata nah, jelas maksudnya bahwa Abu Habib itu sampai di akhiratnya saya setelah naron al ia akan masukkan ke dalam neraka karena penolakannya, permusuhannya kepada keponakannya sendiri kepada Rasulullah SAW dengan cara yang sangat dahsyat. Artinya dalam surah Al-Lahab ini dipastikan Abu Lahab akan masuk neraka dalam keadaan kafir. Ayat ini turun lagi-lagi tahun keempat. Karena turun setelah Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terbuka. Dalam sebuah pertemuan tokoh-tokoh Quraisy dikumpulin, kemudian Rasulullah menyampaikan misinya, aku utusan Allah kepada kalian. Berimanlah di hati dengan segala kesalahan ataupun kekeliruan kalian saat ini. Ini lakum baina yadai yaumin Kalian bisa apa namanya celaka Masuk neraka dengan kekufuran ini, itu bingung orang-orang Quraisy menghadapi dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelumnya Rasulullah bertanya kepada mereka, atau Rasulullah SAW memulainya dengan sebuah prolog yang sangat menarik dan mengikat. Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada di lembah sebuah atau satu pasukan berkuda siap menyerang kalian. Pagi ah, ini, di saat kalian belum siap. Kalian percaya enggak? Kepadaku. Mereka berang, bilang percaya. Terus sepertinya kalian percaya enggak padaku? Bukan sekedar kepada kabar itu, kepadaku sebagai sumber berita. Mereka bilang kami percaya. Bala, kenapa? Mereka sendiri memberikan alasan majarrabna alaika kadiban. Ini usia Rasul 43 tahun. Muhammad, selama hidup kami bersamamu, selama kami bergaul denganmu, sampai engkau usia 40 tahun ini, 43 Ingat, ini tokoh-tokoh. Dan itu Rasulullah selesai memang menyebut setiap bani. Artinya bukan satu dua tokoh. Mereka bilang apa? Kami tidak pernah mengalami kami tidak pernah mendapati sekali saja, sekalipun nggak pernah. Engkau berdusta. Artinya kami tidak punya alasan untuk tidak percaya Muhammad kepadamu. Artinya bukan sekedar kepada berita tadi, tapi kepada sumber beritanya. Awakun tumusadiki pemilihan kata yang sangat luar biasa, pemilihan diksi. Jadi bukan sekedar berita, tapi pembawa beritanya. 43 tahun Rasulullah SAW Alaihi nggak pernah berdusta sehingga mereka mengakui kami nggak punya alasan untuk tidak percaya majarabna alaika kathiban dan riwayat lain illa sidqan sama aja artinya apa kata Rasulullah beritanya bukan itu kan yang penting mereka percaya kepada sumbernya beritanya ini aku adalah utusan Allah. Coba apa enggak geger. Dan betapa bingungnya mereka. Mau bilang, kami enggak percaya dengan berita itu. Enggak mungkin lah. Oh barusan mereka ngomong. Selama sumbernya engkau, kami percaya. Karena kamu kau enggak pernah berdusta. Buat apa Rasul berdusta saat itu? Dan apa atas dasar apa kemudian mereka tidak percaya? Kan susah kan? Di saat itulah kata-kata selah, ungkapan selah seorang Abu Lahab itu menjadi penting dalam arti punya bobot tersendiri. Di saat tokoh-tokoh Quraisy itu bingung, dia kemudian mengatakan, abban lakasa irliyau, celaka Muhammad sepanjang hari ini. Alihadha jamatana. Abu Lahab juga enggak bilang, enggak. Aku enggak percaya. Engkau berdusta, Enggak juga. Dibodoh-bodohin sama orang lain. Coba Abu Lahab mengatakan, celaka engkau sepanjang hari engkau ngumpulin kami untuk urusan seperti ini. <tambat> ada <abillah biwatabah> Ini tahun keempat. Abu Lahab kapan meninggal? Setelah perang Badar kan. Perang Badar terjadi pada tahun bulan Ramadan tahun 2 di Syria. Artinya, artinya. Dari sejak turunnya surah Al-Lahab tahun keempat sampai Abu Lahab meninggal tahun 2 Hijriah. Ini empat kenabian 2 Hijriah. Berarti 11 tahun. 11 tahun Abu Lahab hidup. Dengan sikap yang konsisten. Menolak dan memusuhi Nabi SAW dan Islam. Dan surah al itu jelas isinya. Bahwa dia akan dipastikan kafir dan masuk neraka. Sampai matinya otomatis. Coba dia kan umusi Rasulullah. Dan dia kan tentu saja tidak mau percaya pada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu benar. Karena ada 11 tahun. Dia bisa membuktikan Al-Quran itu salah. Artinya peluang lah, menurut saya. Dia punya peluang 11 tahun untuk membuktikan. Bahwa Al-Quran itu salah. Gampang kan? Syahadat aja. Aku masuk Islam kan? Berarti Quran ini salah. Karena dalam Al-Quran jelas dipastikan dia akan masuk neraka. Dia mati kafir dan masuk neraka. Bahkan barang istrinya pula itu sekalian itu satu paket. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ فِي جِدِهَا حَمْلُمْ مِمَّ سَدْرِ وَعَطَفُ Juga istrinya. Satu paket sekaligus. Dia dan Ummu Jamil. ada peluang 11 tahun bagi Abu Lahab untuk membuktikan Al-Quran itu salah. Tapi sampai matinya Abu Lahab tidak pernah beriman. Paradoks kan sebenarnya bagi mereka. Mereka ada peluang loh. Ini kedudukan Al-Quran yang luar biasa. Maka ketika Ramadan dan Al-Quran begitu erat, begitu kuat. Dengan tentu saja tadi rasa kita yang kita pupuk bahwa Al-Quran itu sangat istimewa. Kita tidak boleh berinteraksi dengan Al-Quran dengan biasa-biasa saja. Dan kita punya peluang di setiap bulan Ramadan. Dan tentu saja Ramadan tahun ini insya Allah Insyaallah semoga umur kita panjang. Untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Secara luar biasa. Bukan lagi biasa-biasa. Makna ini yang ingin saya tegaskan. Pesan ini yang ingin saya tegaskan. Sebagai kepersiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Coba kita bangun. Rasa yang luar biasa itu dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena memang Al-Quran luar biasa. Luar biasa ini bisa kita tangkap dengan atau dari berbagai peristiwa. Dan tentu saja inti dari Al-Quran. Selain dari bacaan Al-Quran, bentuk katanya saja Al-Qur'an. Itu menunjukkan arti bahwa Al-Qur'an itu adalah bacaan yang selalu diulang-ulang. yang berkelanjutan, mutakarrirah atau mukarrarah. mustamirrah. Tapi tentu saja lebih dalam dari sekedar bacaan. Bacaan itu adalah media. Kita membaca Al-Quran itu adalah sarana pengantar untuk masuk ke kedalamannya. Yang itu Allah jelaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Pedoman. La raiba fi kita, uh, kitabu la raiba fi hudan hudan sebagai petunjuk Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran huda linnas wa bayyinati huda wal furqan banyak ayat seperti ini ketika Allah mensifati Al-Qur'an itu yang itu menunjukkan esensinya sehingga tentu saja ketika kita membangun interaksi yang lebih intensif dengan Al-Qur'an dengan tadi sejak awal menempatkan bahwa Al-Qur'an ini luar biasa, hubungan saya harus luar biasa dengan Al-Qur'an, bukan lagi biasa. Maka kita harus berhasil melompat dari bacaan sampai kepada pedoman. Bagaimana bulan Ramadan tahun ini kita bisa mengambil tentu saja tidak mungkin semuanya. Tapi yang kita pelajari untuk menjadi pedoman. Insis ada 10 sesi pertemuan atau materi yang isinya tentang Al-Quran menjawab berbagai isu persoalan. Silahkan dilihat flyernya itu. Ada beberapa apa namanya tema-tema menarik yang saya dalam pendidikan, dalam masalah sosial, masalah macam-macam. Dan tentu saja di luar kajian insis pun banyak. Tapi, pilih-pilihlah karena banyak sekali. Nanti, hanya kita tahulah pasti ada perbedaan uh, jenjang kualitas dari setiap kajian. Bagaimana Al-Quran menjadi pedoman? Bagaimana benar-benar fungsi Al-Quran yang dikendaki oleh Allah sebagai petunjuk itu kita dapatkan? artinya ketika saya hidup itu sebenarnya kan pasti ada ada arah dan ada tujuan. Dan untuk sampai kepada tujuan itu sesuai dengan arah yang ada, kita butuhkan petunjuk. Nah, jangan sampai perjalanan hidup kita itu petunjuknya bukan Al-Quran. Karena itu bukan pilihan. Dalam arti kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, kita ada pasti kelirunya. Udah pasti kelirunya. Karena hidup itu bagi kita atau masa depan bagi kita dalam hidup kita itu adalah bagian dari gaib. Kita nggak pernah tahu. Apa yang akan terjadi besok dalam arti sesungguhnya dengan segala kecanggihan teknologi tentang cuaca itu kan masih prakiraan. Itu masih bahasa yang jujur, prakiraan cuaca. Karena orang yang berkecimpung di bidang itu tahu persis ada anomali. Yang dalam perhitungan A meleset bisa jadi bahkan ke B, lompat ke D. Ada anomali. Itu bahasa yang bagus, jujur. Prakiraan. Pada dasarnya kita itu dalam hidup ya begitu. Ketika kita mencoba menggunakan nalar kita, perangkat apapun yang kita miliki, pada dasarnya itu adalah dugaan, perkiraan. Karena itu gaib. Sehingga kita harus punya kerangka, panduan yang jelas, yang clear. Agar tidak keluar dari koridor Caranya gimana? Ketika kita yakin, pasti kita tidak tahu. nafsun, nafsun, tamut. Tidak ada manusia yang bisa memastikan apa yang akan dia raihnya. Dia raih besok. Apa yang akan menjadi karyanya besok? Karena itu bagian dari gaib. Maka kita membutuhkan kerangka besar dan petunjuk dari yang mengerti, menguasai. Gaib. Alimul gaib. Wasyahadah. Dan ketika petunjuk Allah itu itu yang mengetahui gaib dan sekaligus yang nyata itu hanyalah Allah. Maka ketika kemudian Allah hanya memberi petunjuknya melalui Al-Qur'an, maka kita tidak punya pilihan. Hanya Al-Qur'an. Nah, bagaimana kalau Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk? Itu kemudian persoalan lain bahwa Al-Qur'an itu petunjuk, itu pasti. Itu jelas. Tapi bagaimana Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk? Ini bukan masalah status Al-Qur'an. Ini bukan masalah kebenaran Al-Qur'an. Sehingga dari situ kadang-kadang penilaian manusia itu keliru. Kalau Al-Qur'an benar, kenapa umat Islam yang ngaco? Kalau Al-Qur'an itu benar, kenapa, atau Islam itu benar, katakanlah itu bahasa kan, bisa begitu, Al-Qur'an benar, atau Islam benar, karena eksensi Islam dari Al-Qur'an. Kenapa kemudian umat Islam mundur? Ini kita salah menempatkan Al-Qur'an dengan kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Kemunduran umat Islam itu bukan terkait dengan kebenaran Al-Qur'an atau tidak, itulah tapi terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Itu bisa difungsikan oleh kita atau tidak? Kita meraih di mencapai level itu atau tidak? Yaitu bagaimana memanfaatkan, memfungsikan Al-Quran. Jadi bukan masalah kebenaran Al-Qurannya. Sehingga agama yang dimusuhi. Salah Anda kalau memusuhi agama. Islam dalam hal ini. kalau agama dianggap sebagai faktor penghambat salah besar penghambat tuh andanya yang nggak sampai ke level bagaimana memanfaatkan mendapatkan manfaat dari fungsi Al-Quran sebagai petunjuk level anda yang rendah bukan Al-Qurannya bukan Islamnya Ali bin Abi Thalib menyatakan begini, Innamal Ya Al-Qur'an sebagai petunjuk Allah ya itu yang terbatas pada dua sisi covernya kalau bahasa kita. Cover depan dan cover belakang. Yaitu layantik. Maksudnya apa? Al-Quran tidak otomatis kemudian akan berfungsi. Artinya kehadiran Al-Quran tidak akan mengubah kehidupan manusia langsung. Gitu loh. Inna mayanti kubihi Rijal. Hanya orang-orang hebat yang berinteraksi dengan Al-Quran yang membuat kemudian Al-Quran berdampak. Dibutuhkan rijal. Rijal itu rijal itu bukan sekedar artinya laki-laki dalam arti ini sebagai sebagai jenis kelamin yang berbeda dengan perempuan. Rijal rijal latulhihi tijaraton wala baiuna dzikrillah hanya orang-orang besar gitu ya yang perniagaannya itu tidak melalaikannya dari uh, ingat kepada Allah gitu. Wah. Hanya orang besar. Kalau orang cemen mah bisnis dikit udah langsung pleset, cemen itu. Rijal gitu. Jadi kata Ali, perlu orang-orang besar, orang hebat yang memahami Al-Qur'an agar Al-Qur'an berfungsi, gitu loh. Nah ini dia. Jadi masalahnya adalah kualitas manusianya ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini yang harus kita bangun. Persoalannya kenapa kita tidak mampu gitu, menggali Al-Qur'an itu? Jadi ya, antaranya tadi, kita memperlakukan Al-Quran dari awal biasa. Itu kesalahan besar. Itu kesalahan besar. Al-Quran itu luar biasa. Rasa yang harus kita bangun ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran harus luar biasa. Itu yang membuat kemudian kita memberikan katakanlah energi gitu ya, atau perhatian atau apapun kepada Al-Quran itu lebih bukan dari sisa-sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran. Ya, pantesan aja jadinya. Atau apalagi kemudian takhadu hadzal qur'ana mahjura. Qur'an qur'ana mahjura. Allah kemudian dibelakangin Al-Qur'an. Acok kan kalau kayak gitu. Ketika seorang Umar membaca Al-Qur'an dengan membaca kurang lebih empat ayat saja dalam surah Al-Hashr. 7, 8, 9, 10. Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat dalam sejarahnya melalui empat ayat itu menemukan dasar-dasar gitu ya konsep katakanlah gitu pengelolaan kekayaan negara BUMN yang kemudian dalam pelaksanaannya, singkatnya dalam pelaksanaannya, dari konsep sampai uh, implementasi konkretnya, Umar itu hanya memimpin 10 tahun. Kekayaan negara, lahan-lahan yang begitu subur di Sawad, Irak, dan lain sebagainya, Syam Mesir, itu baru kurang lebih ditata, difungsikan di tahun ke-6 atau tahun ke-7 dari pemerintahannya. Tahun ke-8, tahun ke-9 dari pemerintahan Umar itu sudah menghasilkan BUMN itu kas negara yang melimpah sampai-sampai kemudian semua infrastruktur itu dibiayai. Kita tahu ada berapa pelabuhan yang dibangun zaman Umar, ada berapa kota baru yang dibangun zaman Umar, bukan hanya satu kota. Gitu ya. Kufah, Basrah, Fustat dan lain-lain ada yang direnovasi kota-kota yang diperbaiki, Damaskus dan lain sebagainya. Ada sungai yang dibuat, buatan sungai baru, semua infrastruktur jalan-jalan, dan segala fasilitasnya. Jalan-jalan yang menuju Mekah, Madinah, itu ada rest areanya di zaman Umar. Kalau kita bahasakan sekarang, dan itu free. Semua musafir bisa mendapatkan bahan untuk makanan gandum, roti, dan lain sebagainya. Free, dan kemudian Umar masih bisa membagikan uang kepada rakyatnya setahun sekali. BUMN untung itu di negeri uh, antah berantah itu mimpi, gitu ya. BUMN itu memang harus untung pada dasarnya. Dalam arti itu harus memfasilitasi negara, rakyat, gitu. Umar bisa melakukannya. Dan itu jelas riwayatnya. Umar menggali empat ayat dalam surah Al-Hasyr. Konsep fai'. Gitu ya. Konsep file itu yang kemudian e, diterapkan oleh Umar dalam pengelolaan kekayaan negara. Ayat 7, 8, 9, 10. Seorang Umar ketika dan para sahabat pada saat itu ketika membaca empat ayat ini bisa kemudian diaplikasikan gitu ya, pada pengelolaan kekayaan negara sehingga setiap tahunnya Umar bisa membagikan tunjangan kepada rakyatnya berupa uang tunai. Tunjangan tunai itu dari pemerintah ke rakyat, bukan dari rakyat ke pemerintah. Dalam arti majekin aja bisanya. Itu dengan tadi infrastruktur semua sudah selesai dan seterusnya. Setiap kepala, setiap orang yang sudah balik mendapatkan jatah dari Umar. Dari empat ayat. Coba bayangkan. Jadi yang jadi masalah bukan 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 di ayatnya, di Al-Qur'annya, di Islamnya. Tapi di kitanya. Inna mayantiqu kata Ali bin Abi Thalib. Kita membutuhkan orang-orang besar yang bisa menggali Al-Qur'an itu. Ini artinya adalah kualitas manusianya. Ini kualitas pendidikannya. Kualitas interaksi dengan Al-Qur'an. kembali ke Umar. Umar itu memimpin. Ketika menjadi khalifah, memimpin negara yang sekarang itu mencakup 15 negara paling tidak. Kalau sekarang itu Libya, coba kita ambil dari utara. Eh dari barat, Libya sebagian, Mesir, masuk ke Jazirah Arab. Palestina Suria, Jordan, Lebanon, turun Saudi, kalau sekarang itu? Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Emirat, Kuwait, ya. terus Irak, sebagian Iran, sebagian Azerbaijan, 16 lebih bahkan. Dulu Umar sendirian itu, Bagaimana menata administrasi wilayah seluas itu? Jelas dari pembagian setiap tahun, setiap kepala rakyat yang mendapatkan tunjangan saja. Jelas ada kekuatan pendataan data yang akurat, tingkat akurasi data zaman Umar. Saya menduga jauh lebih akurat, lebih kuat ketimbang yang ada di BPS sekarang setiap bayi yang lahir mendapatkan tunjangan 10 dinar, 40 juta sekarang bayinya loh, itu jatah bayinya sekali lagi ini kita butuhkan maka Ramadan ini, sekali lagi kita sangat membutuhkan uh, peningkatan kualitas rasa kita dulu kepada Al-Qur'an. Sisi emosi kita sentuh, gitu ya. Sisi spiritual kita. Oh, Al-Qur'an harus kita hadapi sebagai sesuatu yang luar biasa. Kemudian targetnya adalah bagaimana kita menggali petunjuk dari Al-Qur'an itu. Tentu dengan kajian-kajian, dengan berbagai upaya pendekatan gitu. Agar kemudian kita tidak melewati bacaan-bacaan itu biasa-biasa saja. Kalau Ramadan ini kita mendapatkan satu petunjuk setiap hari saja. Satu aja setiap hari. Berarti akan ada 30 petunjuk baru dalam hidup kita. Ada penyegaran, refreshment cara hidup kita setahun ke depan paling tidak. Kalau itu satu hari, satu. Sokelah so berat satu hari satu. Kita ambil aja. Tiga hari satu. Ada 10 petunjuk baru dalam hidup kita. Nah, di sini. Ketika kita mencoba menggali Al-Qur'an dan mendapatkan petunjuk, salah satu konsekuensi salah satu risiko adalah kita merevisi apa yang selama ini menjadi pakem, menjadi prinsip gitu. Atau mungkin menjadi cara pandang, jadi paradigma, kerangka berpikir kita selama ini, atau mungkin bahkan tatanan nilai kita, tatanan nilai hidup kita. Mana yang menurut kita itu sakral, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak. Itu salah satu konsekuensinya. Dan ini menjadi bagus, menjadi penting. Kita mendapat sisi lain, makna lain dari Ramadan itu. Sekaligus yang terkait dengan fungsi Al-Quran. Itu tazkiah. Kita membersihkan diri dari prinsip hidup dari nilai hidup dari cara pandang dari keyakinan ya yang selama ini kita anggap memang itulah saya saya berdiri di atas semua funda, apa namanya unsur-unsur fundamental itu padahal kemudian setelah kita pelajari oh enggak begitu seharusnya setelah kita mendapatkan petunjuk baru dari Al-Qur'an enggak begitu seharusnya wah ini terjadi tazkiah dan tazkiyah itu adalah satu proses yang sangat mutlak agar kita mendapatkan manfaat sejati dari ilmu yang kita dapati. Salah satu persoalan pendidikan persoalan pengetahuan adalah ketika orang yang terpelajar gitu ya secara intelektual tidak memiliki kesiapan mental dan katakanlah kalau bahasa bahasa apa namanya eh, agamanya gitu kebersihan hati tidak memiliki atau tidak eh, didasari oleh proses tazkiyah ilmu banyak tapi hati kotor orientasi hidup salah kacau balok kalau gitu paradigmanya ngaco. Tentang hidup loh, nilai hidup maksudnya, bukan tentang masalah pengetahuan ilmiah yang spesifik. Ini menjadi problem besar. Artinya banyaknya orang-orang terpelajar bergelar tinggi sarjana tapi kehidupan bisa ngaco. Karena tidak memenuhi proses ini. Ini landasan adab itu kan di sini landasan adab itu ketika manusia yang berilmu tinggi, berpengetahuan tinggi itu atau berpengetahuan luas itu itu melalui proses tazkiyah itu. Dan ini proses pendidikan nabawi, Nabi SAW. alaihi wasallam. alaihim ayatihi sumber sumber kebenaran dibacakan. Wa Orang-orang yang dididik, orang-orang yang menerima pelajaran dari apa namanya ayat-ayat eh, itu, itu ditazgiah karena bisa jadi bisa jadi orang tersebut tidak punya kesiapan yang cukup memadai agar nanti ilmu yang diterimanya itu betul-betul berfungsi atau bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. mau ilmu-ilmu agama gitu ataupun ilmu-ilmu dunia sama saja. Mungkin atau barangkali analoginya ya, proses tazkiyah itu seperti proses prakondisi lahan sebelum ditanami. Kita punya bibit sebagus apapun. Dan itu sudah melalui hasil riset bahwa ini akan meningkatkan pendapatan bla 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 seterusnya tapi ketika ditanam itu lahannya itu tidak diproses untuk betul-betul bisa menumbuhkan bibit ini dengan baik dan menghasilkan dengan baik sebagaimana hasil risetnya. Ya berjumlah tidak akan sesuai. Harus ada prakondisi. Nah, ya, tasqiyah itu kurang lebih itu, seperti itu analoginya. Sehingga kemudian ketika wa yu'allimuhumul kitab hikmah maka kemudian ilmu diberikan baik itu ilmu alkitab ilmu yang terkait dengan uh, tujuan hidup ilmu ilmu Islam keagamaan ataupun ilmu hikmah ilmu yang terkait dengan fasilitas hidup untuk mencapai tujuan hidup itu ya segala apapun ilmu ilmu terapan termasuk di situ ilmu hikmah gitu ya ya membangun rumah, teknik, pertanian, untuk kecukupan pangan, kedokteran, untuk menjaga kesehatan, itu semua kan penting untuk mencapai kemudian tujuan hidup yang benar menunjang itu. Itu ilmu hikmah. Supaya ilmu Alkitab dan ilmu Al-Hikmah itu betul-betul berperan dalam hidupnya, maka tazkiyah menjadi penting. Nah, kita ini sebagai manusia diberi bekal awal oleh Allah yang sangat luar biasa. Terberi begitu saja. Setiap manusia itu dilahirkan dengan membawa atau memiliki modal terberi ini. Kullu mauludin yuladu halal fitrah. Ini modal. modal. Fitrah itu modal penting tapi rentan sifatnya. Rentan. Makanya kita kita baca hadisnya ya. Fa'abawahu maka lingkungan di luar, artinya lingkungan di sekitar si bayi itu kemudian. Itu yang akan sangat menentukan fitrah ini tumbuh berkembang dalam arti lurus atau kemudian tercemar, ternoda dan hancur. Bahwa setiap manusia yang ketika terlahir itu diberikan modal, modal itu penting sekali disebut fitrah. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Ingat dalam hadis ini menurut saya keterangannya jelas bahwa fitrah itu adalah modal dasar yang rentan yang rentan faabawahu maka lingkungan terdekat dengan bayi itu dimulai yang paling terdekat itu orang tuanya jelas bukan hanya orang tuanya tentu intinya ini lingkungan tapi yang terdekat kan orang tua ini akan menumbuhkan atau akan merusak au ini tiga tiga model ini menyahudikannya menasranikan menasrikan menasranikannya atau memajusikannya ini adalah tiga model sebenarnya ini bukan batasan bukan hanya tiga itu yang bermasalah apapun gitu ya yang intinya yang bertentangan dengan Islam kan itu Artinya, ini adalah faktor-faktor yang merusak fitrah itu hanya dengan kemudian ajaran Islam. Fitrah ini akan menguat sehingga sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah bahwa kita kembali kepada fitrah. Dalam arti, kembali kepada fitrah ini bisa jadi bukan berarti sepenuhnya bersih dalam arti ideal. Karena fitrah itu tidak ideal dalam arti setelah punya fitrah sebagai anugerah itu kan semuanya adalah pengembangan fitrah itu tentu saja dengan uh, Islam sebagai pembingkai uh, dari fitrah itu agar kemudian tumbuh kembangnya benar manusia ketika tumbuh sebagai Muslim saja ya itu tidak terbebas dari noda-noda yang di sekitaran itu karena yang kita terima dari luar juga belum tentu katakanlah murni gitu loh orang tua kita belum tentu cara berfikirnya belum tentu apa namanya uh, 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 ya kerangka berfikirnya belum tentu nilai nilainya sepenuhnya islami belum tentu nggak semua orang punya itu itulah atau tingkat kemampuannya juga dalam 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 penerapannya gitu itu bisa jadi mereduksi kualitas keislamannya belum lagi kemudian kita dapatkan dari kanan kiri yang lebih luas nah artinya di satu sisi ada pertumbuhan cukup bagus sebagai muslim tapi dia juga terkontaminasi dengan kanan kiri dan juga itu tidak tidak sedikit dan tidak kecil maka kemudian pembersihan ya, proses pembersihan gitu. dari unsur-unsur yang kita terima selama tumbuh-tumbuh dan berkembang itu fitrah kita itu itu menjadi penting sekali agar katakanlah kita menjadi steril katakanlah itu dari unsur-unsur yang merusak itu dan kemudian steril dari situ Agar kemudian isi yang baru, wayu alim, humul kita bahwa hikmah itu menjadi efektif. Kan kita selama ini kayak kalau makan itu ya, makan yang sehat dengan makan yang... eh, uh, ibarat kata apa istilahnya... Uh, ya, kalau lemak-lemak jahat dengan lemak baik, semuanya ngumpul gitu, masuk dalam makanan kita tuh ada luar biasa itu sehingga dalam tubuh ini ya antara antioksidan dengan oksidannya ada semua di situ. Maka proses detoksifikasi menjadi penting kan. Supaya setidaknya kan sebenarnya kita butuh keseimbangan gitu loh. Ya kalau bisa kita kan betul-betul uh, apa namanya? Uh, sukses melakukan detoksifikasi sehingga tidak ada toksid gitu loh. Terbuang toksitnya itu. Nah repotnya kan kalau seimbang aja tidak. Lebih banyak toksitnya. Unsur jahat dalam tubuh kita itu. Itu yang membuat kita sakit. Kelihatan. Dari mulai gejalanya itu sampai dampaknya kelihatan pada tubuh yang ringki. Gitu ya sedikit-sedikit ada faktor dari luar gitu karena gerimis langsung flu gitu. problem deh. ini problem sama diri kita sebagai muslim ketika kita tidak punya uh, imunitas pemikiran yang kuat akidah yang kuat itu status orang di yang berseliweran itu langsung berpengaruh cara berpikir kita rentan untuk kemudian racuni oleh pemikiran-pemikiran dari luar karena kita tidak punya daya tahan yang mempertahankan ini jadi masalah jadi ketika kita membuang berusaha membuang uh, noda-noda toksit toksit itu yang ada dalam pikiran kita dalam keyakinan kita sehingga kemudian uh, kita mendapatkan, katakanlah, modal fitrah yang sudah, kemudian ya, tentu saja ada proses pertumbuhannya sebelumnya, tapi yang dalam arti yang positif, ini modal, ini fitrah plus, ini, gitu ya. ini yang kemudian kita coba uh, lakukan sebuah uh, tahapan akselerasi gitu ya, di bulan Ramadan, agar kemudian mengisi kekosongan tadi yang yang sudah kita yang yang sudah sukses kita buang itu toksit itu dengan unsur-unsur baik. Itu dengan saya katakan yang petunjuk-petunjuk baru yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan tentu saja yang terbaik adalah dengan meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Qur'an. Karena ini kesempatan kesempatan ini luar biasa. Semua peluang diberikan oleh Allah Ekosistemnya sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tinggal memanfaatkannya. Ini anugerah betul gitu. Dan dalam hemat saya, inilah proses atau salah satu gambaran proses yang tepat untuk mengartikan kembali kepada Al-Qur'an. Kan kembali Al-Quran itu kayak indah tapi pada kenyataannya tidak mudah. Kembali kepada Al-Quran ketika kita bukan seorang pertama yang menguasai bahasa Arab. Kita tidak tahu, tidak menguasai ulumul Quran secara umum pendukung. Juga tidak terbiasa dengan tafsir dan seterusnya. Dan seterusnya. Tidak bisa kembali ke Al-Quran itu kemudian baca teks langsung kemudian terbuka pencerahan tang. Emangnya kita Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i mau tidur aja berkata bisa mengingat satu ayat ataupun satu hadis yang kemudian dari situ sampai pagi nggak sempat tidur atau nggak bisa tidur karena terbuka banyak kali Ya iyalah, karena ilmu alatnya atau perangkatnya kan lengkap istilahnya. Kalau kita kan enggak, kita kan enggak. Ya makanya kita harus tentu saja membutuhkan mediasi yaitu para ulama gitu ya. Agar kemudian kita mendapatkan petunjuk berdasarkan ya, pengalaman eh uh, intelektual terutama dalam hal ini, apalagi kemudian pengalaman spiritual sekaligus para ulama yang luar biasa itu. Memang kita berada di level itu siapa kita gitu loh jangan kemudian malah masuk langsung ke ayatnya. Enggak kan bisa. Enggak kan bisa. Pasti salahnya kalau kita langsung ke ayatnya dengan modal yang seperti itu. Gitu ya. Artinya kita sesuaikan dengan kapasitas kita lah gitu ya. Tentu tidak sama, tidak persis sama semuanya, tapi pada dasarnya kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bimbingan para ulama dalam hal ini. Nah, tentu saja targetnya tadi kita mendapatkan petunjuk baru, yang itu bisa jadi adalah antioksidannya dari berbagai permasalahan eh, yang selama ini bisa jadi kita anggap bahwa itulah unsur-unsur fundament, fundamental dalam hidup kita yang menjadi landasan eh, pemikiran, sikap, tindakan kita selama ini. Ternyata, setelah kita kembali kepada Al-Quran bulan Ramadan, ini bisa jadi keliru, bisa jadi sangat-sangat keliru, bisa jadi. Karena memang ilmu itu terus berkembang. Sebagaimana tunjuk, petunjuk Allah juga terus berkembang. Makanya kita minta petunjuk Allah itu setiap hari. Ya. Kan? Bahkan setiap saat, setiap sholat, setiap rokaat. Ihdinas sirotol mustaqim. 17 kali minimal kita meminta petunjuk baru dari Allah Subhanahu Wa Taala Karena ilmu berkembang. Pengetahuan berkembang. Keterbukaan kita, kita juga, kesiapan kita untuk terbuka menerima juga demikian. Nah. Kurang lebih demikian gambaran tentang bagaimana kita melatih diri, menata diri agar menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini. Dengan pendekatan kita kepada Al-Qur'an yang mudah-mudahan akan membuahkan proses yang sebut saya sebut tadi sebagai detoksifikasi. Sehingga noda-noda yang dulu mengotori fitrah kita dan perkembangannya itu, gitu ya kita perkembangan itu. Itu bisa betul-betul bersih steril dan kita mendapatkan asupan-asupan baru dan itu akan menjadi modal bekal kita semua yang sangat penting untuk setidaknya menjalani 11 bulan ke depan sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Tentu bukan berarti hanya di Ramadan, enggak. Kita uh, intinya uh, saya ingin mengajak untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum, batu lompatan yang sangat penting. Uh, dalam perubahan uh, hidup kita, karena memang Allah ta'ala menciptakan Ramadan istimewa dalam hal ini, sangat-sangat uh, momentum yang sangat langka. Sayang, satu bulan yang itu waktu bukan bukan pendek, gitu. Kemudian tidak menghasilkan asupan-asupan baru, itu Allah Ta'ala. Sambil menunggu, yang lainnya menggunakan fitur raise Hand. Ini Ustaz, ada yang sudah masuk menggunakan fitur uh, Q&A, uh, kami bacakan dari Mbak Zaili. Assalamualaikum Ustadz Afan izin bertanya. Saya pernah mendengar argumen bahwa sebaiknya muslimin di bulan Ramadan memperbanyak tilawah saja. Sehingga tempat-tempat pengajian untuk mengkaji keilmuan diliburkan dahulu. Untuk meniru Rasul SAW perbanyak meroja Al-Quran. Selain itu ada argumen juga yang menyatakan bahwa wahyu turun di bulan Ramadan hanya awal Rasul hanya pada periode awal saja diangkat ketika Rasul diangkat menjadi Nabi dan saat perang Badar untuk perintah puasa sehingga wahyu tidak ada yang turun di bulan Ramadan selain dua peristiwa itu argumen itu digunakan untuk lebih banyak tilawah bukan untuk mengaji bagaimana tanggapan Ustaz? alasan alasan yang pertamanya untuk memperbanyak tilawah adalah karena uh, Mengapa harus banyak membaca, tidak mengkaji alasannya? Gitu. Karena untuk meniru Rasulullah SAW eh, bahwa di, di di bulan Ramadan Rasulullah hanya membaca, gitu maksudnya. Saya rasa tang, saya menangkapnya begitu pesannya. Bagaimana memastikan Rasulullah hanya membaca? Apakah betul Rasulullah hanya membaca? Gitu ya. Kan Yudaris, Yudaris rasa itu dari kata dars. Dars sendiri pelajaran sebenarnya. Oke, artinya bahwa itu bukan sekedar tilawah. Kata dars sendiri, ini kan kita uh, beradu argumentasi ya dalam hal ini dalil. Dalilnya kan yudaris. Teksnya. Yudaris itu dari kata dars, dars sendiri itu adalah ya dars. Menderes bahasa Indonesia, bahasa Arabnya gitu. Eh bahasa uh, sarapan bahasa Indonesia, mendaras gitu ya itu kan ada pada pelajaran di situ. Itu kalau kita pakai uh, dalil itu saja gitu. Nah sekarang betul bahwa ada kegiatan muda rasa antara Rasul dengan Jibril. Tapi apakah kemudian itu menjadi pembatasan muda rasa itu? Bahwa Rasulullah, Rasulullah SAW hanya membaca Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran. Saya rasa sulit untuk kemudian sampai kita simpulkan seperti itu. Apalagi kalau itu kita mengambil dari dalil uh, mudarasa Al-Quran. Gitu. tidak ada yang apa namanya uh, memastikan bahwa Rasulullah hanya membaca tidak mengkaji dan kesimpulan ini pun juga menurut saya tidak tidak bisa sepenuhnya diterima gitulah kalau bagi Rasulullah saw membaca pun bagi Rasulullah kan beda dengan kita membaca yang bahasa Arabnya belepotan, yang kemudian tidak mengerti isinya gitu apa ketika Rasulullah membaca tidak otomatis apa namanya mendalami. nggak mungkin kan kalau Rasulullah kan di situ. Itu terlepas dari atau atau belum lagi kalau kita gabungkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an atau arahan-arahan Allah gitu ya terkait dengan Al-Qur'an kan intinya adalah untuk memahaminya. Lihat ayat ayati. Coba bayangkan. Ini kan apakah ayat ini tidak berlaku di bulan Ramadan? tadabur ayat itu. Itulah. Apakah tidak berlaku? dari mana? kita bisa membatasi bahwa ayat ini tidak berlaku di bulan Ramadan. Liadab baru ayati untuk tadabur gitu ya. Padahal Al-Qur'an itu dari awal fungsinya adalah sebagai petunjuk. Lah bagaimana kita mencapai fungsi itu untuk apa namanya uh, 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 menerapkan gitu ya, menerapkan arahan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Kalau kita tidak apa namanya uh, pelajari ke, mengkaji gitu. ingat kita ini bukan kita bicara kita nih bukan orang Arab dalam arti gak ngerti bahasa Arab yang tahu bahasa Arab aja belum tentu ngerti isinya Al-Quran dalam arti nggak otomatis lah kalau kita kemudian sekarang tidak boleh mengkaji gimana, dari mana dasarnya jadi saya katakan kalau Rasulullah SAW karena Rasul tidak pernah mengkaji dari mana kesimpulan Rasul tidak mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan Rasulullah hanya membaca dari ayat dari riwayat mudarasa mudarasa ada kata dars dari itu saja dan secara lagi Rasulullah saw tidak seperti kita kalaupun Rasul membaca pun apa bacaan Rasulullah saw itu tidak disertai dengan pendalaman nggak mungkin nggak mungkin itu jelas nggak mungkin gitulah terus tadi apakah ayat-ayat yang mengarahkan kita untuk uh, berpikir ataupun kita untuk bertadabur gitu ya berpikir tentang ayat-ayat Allah, mentadaburi Al-Quran, gitu. Afalah baru Al-Quran, lihat baru ayat ini. Apakah ayat ini tidak berlaku? Hanya berlaku sebelas bulan? Kan begitu? Kalau begitu, artinya kalau memang memang begitu kesimpulannya, berarti ayat ini tidak berlaku di bulan Ramadan. Hanya berlaku di sebelas bulan. Dari mana dalilnya itu? Kalau memang mau cari dalil, gitu ya. Nah itu dia. Saya serasa nggak tepat, serasa nggak tepat. Kalau selanjutnya Ustaz dari Dr. Meti. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah penjelasannya tentang Ramadan sebagai salah satu upaya tazkiyah. Untuk pembersihan jasad apakah ada dalil Ustaz atau dalil hadis bahwa puasa juga sekaligus sebagai upaya tazkiyatul jasad. Mohon izin Ustaz untuk ini mohon mohon izin Ustaz untuk menambah wawasan kami di bidang kesehatan. Baik. Pada dasarnya kan ilmu-ilmu kesehatan Kedokteran itu masuknya akliat, gitu ya. uh, artinya akliat itu artinya dia di, 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 uh, didapat dengan proses nalar, gitu ya. jadi tidak secara langsung dari syara' pada dasarnya, pada dasarnya gitu ya. betul ada beberapa petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan kesehatan dan kedokteran, tapi secara umum kedokteran itu masuknya akliat. Gitu ya hasil apa namanya penelitian eksperimen dan seterusnya bahwa ada arahan-arahan uh, umum baik itu arahan lisan ataupun arahan praktek dari Rasulullah SAW itu jelas ada kan Rasulullah pun juga mempraktekkan kan nah, tapi detailnya kan lagi-lagi agak lihat nah, terkait puasa ini yang uh, saya tahu gitu. Uh, ada hadis yang sifatnya umum, pesannya umum terkait. Artinya ketika umum ini bisa masuk ke, 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 ke kesehatan, termasuk kesehatan. Hadis mengatakan sumu tasihu, para ulama secara umum mendaifkannya, gitu ya. e, tentu dengan derajat daif yang berbeda-beda. Tapi kalau kita ambil yang e, sahihnya adalah asya mujunnah, kajunnati ahadikum. Puasa adalah perisai. Ketika Rasulullah SAW menyatakan puasa adalah perisai, maka kemudian makna sumutasihu itu bisa diambil ke sini. Sebagai bagian dari uh, um, makna umum asyamujunnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Kan kalau sumutasihu jelas, berpuasa Allah, maka kamu sehat, kamu akan lebih sehat. Uh, secara riwayat, periwayatan, ini dinyatakan taif, tapi secara pesan, secara makna, selain tentu saja doa bukan berarti tertolak sepenuhnya gitu ya ini memanai sebagian dari hadis yang umum atau pesan umum mujunnah bahwa puasa adalah perisai kan perisai itu artinya melindungi kalian sebagaimana fungsi perisai yang membuat seorang bisa terlindung dari uh, ancaman senjata musuh dari luar pedang, mau tombak, mau panah kan, sehingga dengan berpuasa kita memiliki daya tahan yang lebih kuat. Itu intinya, kita terlindungi, kita punya daya tahan yang lebih kuat. Itu makna pasti atau uh, makna uh, yang jelas gitu maaf, makna yang jelas dari pesan hadis ini bahwa itu kemudian ya itu bisa berlaku pada aspek kejiwaan, aspek mental gitu. Karena umum ya juga bisa masuk aspek kesehatan, sehingga tentu nah itu detailnya dibutuhkan, dibutuhkan penelitian-penelitian, yang tentu saja akan bergantung pada kemampuan nalar. Dan dalam Islam kan pada dasarnya tidak bertentangan, tidak bertentangan, kecuali kalau kemudian nanti penelitian itu kesimpulannya, kesimpulan akhirnya puasa merusak kesehatan secara umum itu, itu jelas pasti salah. <laughs> kalau ini kalau seperti itu, karena ada kebenaran yang lebih pasti gitu, bahwa Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berpuasa dan kaidahnya jelas setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti ada maslahat, pasti mengandung maslahat kebaikan untuk manusia. Itu ada kaidahnya, ya Ibnu Qayyim dalam uh, apa namanya uh, ilah kalau tidak salah intinya ini aspek masalah gitu bahwa setiap ketetapan syariat gitu ya hukum Allah gitu itu pasti yang ditetapkan yang diwajibkan yang dimandubkan atau disunahkan gitu itu udah pasti mengandung maslahat. Kalau kemudian kesimpulan penelitiannya adalah puasa secara umum itu merusak kesehatan contohnya itu pasti salah itu ya. Karena ada sumber kebenaran yang lebih kuat. Kan, gitu. Nah itu dia. Tapi saya yakin nggak mungkin begitu kan. Insya Allah nggak akan. Gitu. Justru ini adalah modal awal gitu. Bermula dari satu titik yang menarik bahwa puasa itu Rasulullah menyebutnya seperti itu ibarat perisai. Asya mujunnah. Gitu ya. Sehingga kalau orang itu menggunakan perisai dalam bertempur, gitu, maka dia semakin terlindungi daya tahannya semakin kuat itulah kalau kesehatan kan bicara tentang oh ini kan penting di masa covid ini kan persoalan besarnya adalah imunitas oh, ya detailnya saya nggak tahu lah yang bicara harus dokter gitu kayak dokter medit yang lain lain gitu tapi intinya kan daya tahan kalau daya tahan kita semakin baik pada dasarnya pada dasarnya gitu eh, maka yang lain lain menjadi secondary kan gitu ya, kalaupun kita berkata menggunakan ini itu gitu, tapi kemudian imunitasnya lemah ya tetap rentan gitu loh makanya cara terbaik sebenarnya untuk menanggulangi atau untuk menghadapi e, masa pandemi dalam membangun imunitas yang lebih baik tentu saya tidak akan lagi detail ke sana lah gitu itu bukan 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 saya yang harus bicara gitu. tapi e, konsepnya begitulah gitu maka ketika asyamu junnah dan ini pesannya adalah umum Ya kalau umum berarti kan tidak bisa tidak bisa kita pastikan ini hanya terkait dengan masalah kejiwaan masalah mental gitu ya. pikiran itu iya jelas fisik iya gitu ya. itu yang saya tahu Allah Ta demikian Dokter Menti ini ada tambahan Ustaz dari ini Ustaz Arifin Ustaz di Malaysia. Masya Allah ini ada yang uh, beliau ada hadis yang berbunyi terkait tadi pertanyaannya Dokter Menti ya uh -huh. bagi setiap sesuatu itu ada pembersihnya zakat nah, uh, ya. dan penyucian badan itu adalah puasa Masya Allah. hadis riwayat ibnu majah ya, ya masalah. bisa menjadi arifin masalah. Ya. baik set uh, pertanyaan selanjutnya ini mungkin dua pertanyaan langsung set tapi pertanyaannya uh, mengacu pada satu titik oh mirip baik ya. dari uh, akun yang bernama Muhammad Syaban Razak. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia bukan hanya untuk elit saja pertanyaannya bagaimana cara supaya Al-Quran difungsikan sebagai petunjuk itu untuk orang-orang awam Ustaz. Mm -mm. Nah, kemudian juga dari uh, akun Muhammad Imron. Bagaimana berinteraksi dengan al yang efektif sementara tadi disebutkan harus dengan bimbingan ulama. Ketika kita bukan ulama, ya harus dengan bimbingan ulama. Ya, makanya saya kata, ya, tadi saya katakan ya kembali kepada kapasitas kita. Modal pertama itu adalah kita tahu diri, itu modal paling pertama. Gitu Kalau kita sudah tidak tahu diri, repot. Gitu Nanti mau bicara ke dokteran, gitu, kita konsultasi ke petani kan susah. gitu ya. Walaupun petani itu yang nanam buah-buahan atau apapun yang bukan berarti dia ahli gizi kan, gitu Apalagi dia terkait dengan masalah kesehatan atau kedokteran kan gitu ya. Jadi mau tidak mau Sekarang gini ajalah gitu. Kalau kita sedang sakit dan kita bukan dokter. Kita datang ke dokter kan. Kalau konsultasi konsultasi ke dokter, kita cenderung dengerin kata-kata dokter begitu saja atau kita protes ke dokter. Enggak gitu, Dok. Yang benar begini gitu. Saya rasa apa ya? Ya kalau kasarnya sih dikemplang doang tuh, tuh kayak gitu. Ini, ini harus ada tindakan, Anda harus diinfus. Enggak bisa, izdihad saya bukan diinfus. Saya rasa, kayaknya enggak pernah deh saya dengar kasus kayak gini kalau dengan, dengan kedokteran. Itulah. Itulah. Yang kayak gini itu hanya berlaku dalam keilmuan agama. Orang ngeyel dengan ustadz ataupun katakan maksudnya lebih, yang lebih berilmu, itu banyak. Gitu. Dengan alasan itu kan pendapat uh, ustadz. Oh. Pendapat saya kan beda. Coba ke dokter kayak gitu sekali-kali. Apalagi kalau dokter spesialis digituin, gitu. hmm, disuntik suntik dah itu suntik apa kan entah gitu. Saya enggak ngerti gitu. Kenapa kita kalau ke dokter nggak pernah protes, tapi kalau urusan agama aja protes? Hmm, padahal agama menentukan sehat enggaknya akhirat loh itu. Nah ini artinya modal kita tahu diri kita di level mana, kan gitu. Itu tentu saja orang awam juga ada level-levelnya kan ada awam sama sekali ada awam yang tidak sama sekali kan itu ya artinya kita tergantung di levelnya maka celakalah orang tidak mengerti kapasitas dirinya halakan ruum dalamnya arif nafsi itu itu penting sekali nah jadi makanya jelas dari situ kita harus ikut bimbingan ulama gitu. ya karena ulama itu yang berilmu kan gitu. Al-Quran yang mengarahkan fasalu ahla zikri tanyalah kamu memang harus bergantung harus bergantung ketika inkuntum, kuntum kalau kamu nggak punya ilmunya ya namanya kalau nggak punya ilmunya ya tanyalah yang 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 berilmu yang bisa menerangkan sehingga dia ahli dzikri itu kan dia punya ilmunya dan bisa menjelaskan dengan baik ilmunya itu gitu. dzikir itu kan menyebut gitu. ahla ya. dzikri in kuntum La Kalau kau nggak ngerti, ya nanya ke ahlinya. Jangan kemudian protes ke ahlinya. Atau sok menjadi ahli. Kacau nanti hasilnya. Kacau. Saya cuma analoginya dengan 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 kedokteran aja. Enggak ada yang petantang petenteng sok jadi dokter gitu loh. Atau di depan dokter gitu spesialis kemudian uh, apa namanya? Ini pasien ya saya ngomong ya. Ya artinya posisinya pasien Ya kayaknya nggak ada deh yang kayak gitu. Kita nurut-nurut aja sama dokter. Suruh minum ini obat tiga kali, eh, tiga kali sehari. Enggak, saya mau sehari aja, sekali aja gitu. <laughs> Aduh, bahkan kadang-kadang obat yang ditulis harus mereknya ini aja dibeli. Padahal ada merek lain juga yang bisa bisa jadi sama. Tapi ya karena nggak ngerti ya beli itu. Walaupun mahal dibeli <laughs> dan ada yang lebih murah. Tahu kan? Enggak, tapi kan nggak tahu. Atau nggak nyaman karena rekomendasi dokternya ini. Ya, istilah. Uh, gitu ya. Cobalah uh, dalam ilmu agama itu orang kayak dalam kedokteran gitu ya. Saya kayak saya akan beres gitu. Ya. Kita tahu dokter juga ada ada khilaf ya, antara dokter. Antara dokter loh ya. Tapi kalau pasien ke dokter kayaknya enggak deh gitu Gitu aja lah sih analoginya supaya mudah. Allah taala. Masih ada waktu, Zat. Uh, bagaimana, Zat? Maksudnya ini waktu saya atau waktu moderator? Iya, Kalau waktu saya mau udah selesai. Oh. Mungkin satu lagi, Ustaz. Yeah, satu yeah. lagi uh, uh, dari akun bernama Rosda Amalia. Ya, yeah. assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwasanya sekadar menghafal Al-Quran saja itu tidak cukup, apalagi melihat fenomena sekarang banyak sekali drill yang drill menghafal Al-Qur'an dalam waktu singkat tetapi berhenti sampai di, di situ saja. Hmm. Tidak dilanjutkan dengan mengkaji ataupun menelitinya. Ya, ini berarti kembali kepada uh, ya pengetahuan dan visi besar gitu ya uh, dari Islam itu sendiri. Kan kalau kita bicara tentang Al-Qur'an kan tidak luput dari visi besar Islam. Al-Qur'an itu adalah sumber kebenaran, pedoman, petunjuk untuk bisa menjalankan Islam yang sesungguhnya dalam arti yang 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 memang Islam apa adanya yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan Rasulullah, yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Islam itu harus menjadi atau menjiwai kehidupan umat manusia seluruhnya di dunia. Dasarnya. Baik yang beriman ataupun tidak beriman. Kan begitu prakteknya. Islam bukan sekedar apa namanya Uh, rangkaian dari ritus ataupun uh, aja, uh, praktek keagamaan untuk umat Islam. Gitu ya. Tapi Islam dalam arti yang luas itu harus menjadi uh, atau menjiwai menjadi jiwa gitu, menjiwai seluruh aktivitas kehidupan umat manusia. Kan hanya bukan hanya umat Muslim kan di bawah pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Gitu ya. Seorang uh, ada kisah terkenal kalau diangkat juga oleh Syekh Ali Tontowi dalam kitabnya Akhbar Umar ada seorang atau Umar ke dalam sebuah perjalanannya keluar Madinah tentu saja. Umar berkali-kali ke Syam, ke Syam mungkin tiga kali Umar. Itu menjumpai seorang Yahudi mengemis tua. Uh, Umar kaget, kok bisa? Ya awalnya tidak diketahui kalau itu Yahudi, yang penting ada orang tua mengemis. Kok bisa ada orang ngemis? Gak benar nih pekerjaan Dinas Sosial nih, nggak bener nih pekerjaan pejabat di daerah. Cek sana, dicek. Ternyata seorang Yahudi, enggak punya keluarga. Yang itu, kata Umar, ketika dia seorang Yahudi dan tidak punya keluarga, artinya tidak ada yang menunjang kehidupannya. Terus peran negara di mana? Negara Islam di sini. Bukankah kita ini juga dalam arti negara tuh menerima? pendapatan pajak jizyah dari orang-orang non-muslim. -orang ketika mereka tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Afridlahu min bayti muslimin. Tetapkan tunjangan untuk pengemis Yahudi itu. Coba bayangkan. Dan itu bagian dari kebijakan ekonomi negara Islam. Artinya ketika seorang Yahudi tinggal di wilayah Islam, dan dia tidak punya keluarga yang menunjang kehidupannya. Negara yang kemudian bertanggung jawab. Meskipun itu negara Islam. Dan jelas bahasa min baiti malil muslimin. Ini kan seorang Yahudi merasakan, oh dengan kebijakan ekonomi negara Islam itu aku sebagai Yahudi aja mendapatkan ini. Coba bayangkan. Tentu saja orang Yahudi kan bukan hanya dia. Artinya kalau dikembalikannya orang Yahudi yang lainnya. Enggak. Dia enggak punya sanak keluarga gitu. Bukan berarti dia seorang diri tidak ada orang Yahudi yang lain, tapi tidak dibebankan. Ini masalah sudah menjadi masalah negara, gitu. Nah, itu contohnya, gitu. Saya kemudian Anda itu hafal Quran bagus sekali. Tetapi menghafal Al-Quran itu adalah tahapan awal untuk masuk ke tahapan berikutnya. Sampai ke tujuan akhirnya nanti. Dengan Anda menghafal Al-Quran, berarti kan interaksi dengan Al-Quran lebih intensif daripada yang tidak hafal. Karena pasti murojaah itu. Yang enggak hafal mah kan enggak ada beban murojaah. Ya, apa yang dimurojaah, orang enggak hafal. Kan gitu. Nah, dengan Anda intensif dengan Al-Quran, ya, dari bacaan, maka kemudian untuk lebih dekat kepada pemahaman lebih kuat. Apalagi Al-Quran itu kan kita tahu sifatnya itu adalah satu ayat dan ayat lain saling menerangkan. Makanya kemudian itu menjadi salah satu metodologi tafsir. Tafsir Quran berquran Yang kemudian lahirlah diantaranya tafsir Adwa'ul Al Bayan karya Syekh Singkiti itu. 6 jilid itu. Ya jilidannya bisa beda-beda. Tergantung -beda, benar, benar. Artinya ini adalah tahapan yang bagus untuk masuk ke tahapan berikutnya. Ya sayang saja kalau tidak berpikir untuk masuk ke tahapan. Sayang betul bahwa menghafal Quran ada fadilah jelas. Gitu ya. Tetapi sekali lagi Al-Quran bukan sekedar untuk dihafal gitu ya. Artinya sisi keberkahannya pahalanya karena bacaan oke, okay, tapi sisi Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk, enggak serta-merta dengan hafal itu bisa sampai ke situ. Sayang betul. Nah, harus masuk pemahaman Al-Qur'an, gitu ya. Nah, dengan begitu kemudian dia bisa mengimplementasikan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an itu nanti di bidang yang dia minati apapun itu sehingga ke, ke depannya kita sangat ingin memiliki generasi di mana ada tokoh-tokoh politik yang mengerti politik dalam atau sesuai dengan atau yang islami itu ya dengan nilai-nilai Islam dan dia hafal Quran. Jadi hafidh Quran yang mengerti petunjuk Al-Qur'an dalam bidang politik dan dia menerapkannya sehingga dia menjadi politisi. Begitu juga dalam bidang kedokteran, juga dalam bidang ya apalagi dalam bidang tafsir itu mah pasti gitulah. Nah, itu yang kita inginkan. Sehingga kalau kita baca ketika Umar bin Abdul Aziz melakukan islah ya, memperbaiki kondisi uh, kenegaraan yang sebelumnya uh, kacau secara secara pemerintahan dan politik gitu ya. Oleh penguasa Bani yang sebelumnya. Kan Umar bin Abdul Aziz melakukan tajdid kan, pembaruan kan dan disepakati Umar bin adalah pembaru pertama yang dimasuk oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Inna Allah ba'asa uh, ummati ala rasi ra kulumiyati sanatin Allah memunculkan setiap 100 tahun, setiap ujung 100 tahun, uh, nggak mesti seseorang, uh, orang yang memperbaharui atau ya yang, yang memperbaharui agamanya atau urusan agamanya. Gitu ya. Itu yang pertama Umar bin Abdul aziz karena memang ada masalah sebelumnya. Di antara uh, cara uh, Umar bin Abdul aziz itu supaya atau cara yang efektif itu adalah melakukan perombakan uh, apa istilah birokrasi dengan menempatkan ahlul Quran. Ahlul Quran ini bukan sekedar yang hafal Quran tapi mengerti Al-Quran bagaimana kemudian diterapkan dalam setiap bidang di mana dia bertugas, bekerja gitu dan menjiwainya. Itu itu yang mempercepat makanya dalam satu tahun saja Bani Umayyah waktu itu sudah mencakup Andalus sampai ke perbatasan Cina. Itu beres ditata karena ada perombakan administrasi, birokrasi yang sangat dahsyat di mana Umar bin Abdul Aziz mengangkat atau mengedepankan orang-orang yang paling apa namanya menguasai Al-Qur'an al Quran. Bukan sekedar hafal Quran. Sayang. Gitu ya. Hafal Quran ketika harus masuk manajemen, gak ngerti. Atau na'udzubillah kalau seandainya ada orang hafal Quran, pas masuk ke bisnis, dia pakai kapitalis gitu loh. Jadi hafal Quran tapi riba. Bukan kacau gitu. Gimana gitu. Gimana ayat yang dia baca, dia baca kemudian apa namanya uh, tentang riba itu. Hmm. Halal ya itu halal bayi halal harba yang menjadi ancaman gitu. Fa'lanu biharbin minallahi wa Kalau zaru ma riba. Tinggalkan riba itu. Kalau enggak juga maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Itu yang dibaca kemudian ketika dia bisnis pakai pendekatan riba. Kan enggak kebayang kan Di mana ahlul Qur'annya kalau gitu? Nah, itu dia harus dipahami dengan baik. Ini contoh aja lah, belum dalam manajemen dalam kekuasaan gitu kan. Jadi dia hafal Quran, kemudian pas praktek kekuasa penguasanya ya kayak persis Firaun gitu kan. Jadi Firaun itu inna Firaun ala fil ardi wajah ala ahlasyia. Jadi ketika dia hafal Quran, nauzubillah, nauzubillah mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Kemudian jadi penguasa, justru kebijakan Firaun dia pakai untuk supaya dia kuat dan betul-betul menjadi superpower gitu artinya tidak tidak uh, dia lemahkan semua yang di bawahnya caranya apa caranya dipecah supaya satu sama lain saling sikut tapi semuanya bergantung ke dia gitu semua dikasih makan oleh dia tapi disuruh pecah supaya tidak ada satu kekuatan yang yang muncul menjadi pesaing dia sehingga dianya menjadi Ana rabbukumul a'la aku Tuhan kalian paling tinggi. Lah, dia hafal Quran, auzubillah, baca ayat ini kan, otomatis dia murojaah. Tapi kebijakannya kayak gitu, gimana kan? Nah, itu. Nah, ini ini kan akan terjadi pemandangan yang sangat paradoks gitu dan itu tidak kita harapkan tentu dan kita tidak akan tidak harapkan betul itu terjadi. Wallah taala alam. Baik. Baik, saya sebagai mau atas uh, pemaparan materinya dan jawabannya yang sangat luar biasa. Baik, uh, hari ini kita benar-benar mendapatkan pencerahan tentang bagaimana semestinya kita uh, mengoptimalkan ya uh, peran diri kita pada bulan Ramadan. Tadi di awal Ustaz Asep sudah menyebut ya satu klu penting, futihat abuah buljannah wulikot abuah benar gitu Ustaz, ya. Jadi di situ kalau boleh di di, di sedikit ditafsirkan itu sebenarnya ada kerangka besar sebenarnya sudah ada lapangannya sedang dapat se, eh, tinggal diri kita ini mau mengisi apa ini sudah ya jadi tinggal diri kita mau mengisi apa di dalam bulan yang penuh berkah ini tadi juga disebut syahrun yudari sufihil quran jadi di situ ada intensitas yang tinggi sebenarnya di situ interaksi dengan Al-Qur'an sebagaimana Al-Quran adalah petunjuk. Nah, kalau di dalam surat Al-Baqarah di awal disebut Hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, ini ini sebenarnya mudah mudahan utama nih, tinggal diri kita ini sendiri, nah, di, kita masing-masing. Ya. ya, kita mau mengoptimalkan menjadi benar-benar petunjuk bagi diri kita atau tidak atau abai. Itu saja, Ustadz. Terima kasih Ustaz sekali lagi Ustaz. terima kasih juga kepada ikhwan sekalian. Kami nanti eh, uh, nanti di bulan Ramadan ya di interaksi kita dengan Al-Qur'an di Al-Qur'an menjawab ya dan juga di agenda-agenda lain di insis ya. Eh, uh, mari kita tutup um, agenda ataupun acara Uh, hari ini uh, Saturday Forum kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin doa kafatul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk seluruhnya billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh